Nikita Mirzani menjalani wajib lapor di Polres Serang-Serang Kota usai pulang dari luar negeri. Dia datang didampingi pengacaranya. Wajib lapor saja, kata Nikita di Mapolres Serang Kota, Senin, 1 Agustus 2022. Dia mengatakan dirinya pergi ke luar negeri untuk operasi. Namun, dia tak menjelaskan detail operasi apa yang dimaksud. Dia mengaku masih dalam proses penyembuhan usai operasi. Nikita mengatakan dirinya juga diberi morfin untuk mengurangi sakit akibat jahitan pasca operasi. Sekarang lagi masa penyembuhan dulu, karena jahitannya kan belum kering. Ini aja dikasih morfin, biar ngilangin rasa sakit, morfin habis operasi, ujarnya. Nikita diwajibkan melapor ke penyidik sepekan sekali terkait kasus UITE. Nikita merupakan tersangka dalam kasus ini.